Oke, pemirsa di Kreativ, malam ini kita bakalan ngobrol banyak sama salah satu dedengkot death metal tanah air, Ritual Doom. Ya, kalau dibilang dedengkot, karena mereka mulainya juga udah dari tahun berapa, Bi? 1845. Anjing Helen, belum ada musik itu kali itu jam segitu. Kayak musik Prancis tuh, Renaissance. Dari era 90-an ya, Ri ya. 92 dan hari ini udah kedatangan Ari yang jadi vokalis, Vivi yang sedang jadi gitaris ya, Vi. Ya aku, vokal juga. Sama Agil yang basis yang nggak datang hari ini sih, drummer Ajul. Ajul sama Apoy. Apoy ya, mudah-mudahan Ajul sama Apoy bisa nonton lah ya cara inian. Menarik nih kalau diceritain death metal di tahun 90-an di Jakarta lagi ya saat itu ya. Iya lah, gue di Jakarta, masa di Perancis. Ya, lo bisa ceritain lah. Lo bukan metal Nepal, mah. Bisa ceritain dikit ya, Bupi. Awal-awal... Anjing, tiba-tiba dari segini. Awal-awal Ritual Doom. Ritual Doom, terbentuk itu, siapa sih inisiatifnya? Inisiatif gue. Terus? Gue kan, ya udah-udah. Ada sih band-band lain, cewek semua, justru malah cewek semua. Bawain press metal, bawain all gender ada lah. Yang belum ada death metal. Makanya, dan emang gue sukanya death metal. Akhirnya gue bikin. Sama saat itu? Ada Vito, gitar vokal, gue. Terus ada namanya Bay, anak Iti. Basisnya, drummernya Agus. Oke, kalau informasi sekarang, Mak, baru mencari dikit, Mak. Oh iya? Iya, yang perlu ditanya. Ini ada satu di dekat kursi itu. Ya, gue takutnya diomelin, gak berbicara kenceng. Kalau informasi sekarang ini, formasi yang formasi keberapa nih? Keberapa ya? Bingung kok gue. Kalau, soalnya selama kurun berapa puluh tahun itu ganti-ganti terus. Gue ganti-ganti, gue begini. Dan ini dari tahun 94 ya? Dia nih yang paling bertahan dari 94 gitu. Sama lo? Hari? Hari. Mas Metal Church tahun berapa sih? 2009. Terus kalau drummer gue itu dari 96 ya? Apa 95 ya? Taman, Edwis. Dia nulis apa Indonesia ya? Ya sekitar segitulah, 96 lah, 96. Berarti terbentuknya sendiri Ritual Doom 92 ya? Sampai sekarang. Berapa tahun? SD. Hitung aja deh. Hitung aja deh. Hitung aja deh. Hitung aja deh. Anakku udah kawin kali kalau umur segitu. Sambil minum. 92 gua masih SD itu. Enggak lah lo. Lo udah mau kuliah itu. Muda-mudain. Berapa? Tahun berapa itu, Bro? Masih SD katanya. 92 SD. Yang iya laki gue masih SD waktu itu. Seriusan lo? Gue mana? Serius lo? Gue mana? Ini yang lebih bibi suhu. Ini. Kurang nih.
Nyambung gue kalau sekarang manggil Ukti dia. Hai. Enggak lah, dia Sunda, Ambu. Oh, Ambu. Nah, gambaran image death metal sendiri kan tahun 90-an kan kesannya kan serem kan. Sebenarnya di Ritual Doom sendiri memandang death metal itu kayak gimana sih? Apa jenaka atau apa gitu? Kayak gimana sih? Having fun aja sih buat gue. Wah. Ya kan? Emangnya gimana itu? Ya, gue suka sama awalnya semua orang pasti ngeliat artwork-artworknya, kan? Terus riff-riffnya, lirik-liriknya. Setelah gue itu nggak seperti yang di gambaran kita ngeliat ya, packaging awalnya serem gitu. Justru mereka lirik yang mereka bikin itu yang kelihatan gore apa ternyata ya itu hanya kiasan, ternyata itu adalah kritik sosial, politik, saat itu. Nah, Ritual Doom sendiri lagu-lagunya lebih cenderung mana? Opang. Kritik sosial sih ya. Kritik sosial. Yes, ada liriknya dikit. Kayak mati-mati kops, dan bukan mati-mati kops, dan bukan di balkops. Mati-mati kops. Mati-mati kops, dan makan di balkops, ya nggak? Lu ngomongin lagu apa? Kalau asli. Kok main, bawain data asli. Buat influence sendiri, asramin anjing. Kemana sih, Tik? Ritual Doom tuh. Mana ya? Kalau pertama kali masuk Ritual Doom, gue denger lagu-lagunya ya mungkin kayak bijak ini, asik ini, bijak ini. Hobi itu hari zaman dulu ya. Wow. Terus sama Dead ya, Dead. Terus ya setipu sama band-band zaman itulah. Band-band Florida lah pokoknya kalau dulu ya, kita bilang ya. Intinya ke death metal Florida bukan ke Swedia gitu. Kenapa lo lebih cenderung sukanya ke Florida dibanding Swedia? Agak ngetres, masih ngetres. Dead thrash gitu. Pengaruh thrashnya itu. Nah, terus di kurun waktu 92 sampai ya, sekarang 2002 ya. Hampir 30 tahun lebih ya. Udah 3. Album itu atau karya-karya lain sendiri yang udah dihasilin sama Ritual Doom tuh gimana sih? Ya, gue cuma satu sih, waktu itu 97 mini album. Sekitar 4-5 lagu apa ya, gue aja lupa ya. Emang ada? Pak! Gue, ini disclaimer aja gue, setau gue ya. Dari dia yang ngomong, ini tuh udah bikin 1-2 lagu. Gue bukan Ritual Doom, Ritual Doom. Gak tau tuh bisa senang demo yang mana tuh. Ini banyak deh ini. Yang pura-pura nih sosok kayaknya sampai mati. Sama Ritual Doom gitu ya. Karena ini sampai mungkin agak gitu ya, nggak produktif gitu kalau di hitungan itunya lebih banyak mikirin lagu, sibuk atau sama kegiatan masing-masing atau gimana? Ya kalau awalnya sih memang karena sibuk manggung ya kita ya, ya kan waktu itu di masa itu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu ya kita nggak jadi skala prioritas musik itu gitu, kalau death metal yang gue mainin gitu. Kita punya ini sendiri dan death metal itu kayak for fun buat healing kita. Bukan buat serius-seriusan gitu. Serius sih serius ya kan, tapi nggak jadi skala prioritas gitu. Karena kita kan punya kehidupan masing-masing yang realistis lebih kayak ininya gitu. Tapi kalau ada beberapa teman yang emang mau wah industri apa itu, it's your choice ya kan. Kalau kita memilih apa lebih memilih gitu jalanin aja lah gitu karena emang passion kita ya kan, bukan sesuatu yang harus kita target yang kita kejar gitu. Tapi ya sininya sih udah mulai pas terakhir kita reuni kemarin main gitu, kita mesti bikin album nih, bikin masterpiece yang full album gitu at least, soalnya ntar lagi umur tuh gocap. Gitu loh. Jadi gambarannya kayak gimana tuh album? Ritual Doom ini. Nah, kalau itu tetap ke Vivi lo nanyanya. Gue lagi. Ada sih Vivi gitu. Ya gue pajang orang satu harus ngomong. Gue jadi vokalis di Ritual Doom kan kejeblos. Di sini kok kita bikin band ini bubar abis ini. Emang musuhnya buat dibuat ya? Itu, terus hubung. Pokoknya
band ini harus bubar. Setiap band ini bubar. Ntar ngomong lagi sekali gitu ya. Iya. Kalau kita alhamdulillah gabung lagi nih. 10 tahun lagi. Gabungnya 10 tahun lagi ya kan. Ini band gimmick mulu. Ayo, itu dia. Ritual dulu, mau pemilu, ini lagi. Emang masa cair tuh? Ada order dari Pawai. Tawa aja lah. Ritual Dumi ini baru ngumpul beberapa waktu yang lalu saat acaranya Wacket Fest. Wacket Fest. Nah, itu yang bikin bosan. Gembrong harus masuk. Dan di situ orang benar-benar enggak nyangka ini band manggung dan performanya keren banget. Bahkan sambutannya juga meriah banget ya di sosial media, dan mereka semua rata-rata pengen ngarepin Ailong. Baik lagi dong. Begitu ngumpul nih sekarang nih, udah mau bikin album nih. Insya Allah kalau emang dikasih jalan ke situ. Tapi kalau materi memang sebenarnya kalau bilang lagu baru semua juga enggak ya. Tapi ada beberapa materi yang emang ini satu single kita mau keluarin gitu ya kan. Selebihnya itu kita pengen garap lagu-lagu lama kita di apa kita ini lagi. Ditambah lagu-lagu baru tapi dengan self-title, Ritual Doom, Ritual Doom. Oke, okay. Yang gue bingung sama lu, Rit. Apa tuh? Band lu kan keren banget itu, kan? Purgatory, Gil. Gue itu salah satu fansnya Purgatory, kan? Lu bisa terdampar di sini, gimana sih? Namanya itu yang ada ritual. Gue kan ceritanya, gue rasa sih gue pilihan lain. Enggak, ini kan waktu itu gue udah pensiun dari ngeband ya, jadi orang di belakang band. Dan waktu itu gue ngurusin ya band-band mainstream lah. Iya. Jadi road manager, jadi sebagainya. Hari ini dulu banyak banget road manager band-band sama, papan sama atas lah pokoknya. Bukan papan atas sih, band-band doang. Iya lah, band-band lah. Jadi waktu itu gue... dulu. Upstairs sempet ya, upstairs ya. Terus upstairs itu enggak sih, cuma bantuin pas on the spot ya. Oh, Jimmy. Lila ya. Lila. Lila. Terus. Gue denger band Papan Atas sempet yang anak isi tuh yang sempat ngubung Lunatic. Lunatic Dana. Lu gimana tuh Dana? Dana otak kan? Kemana ya? Tapi waktu di option ketemu tuh kemana-mana? Iya iya iya. Nah itu kemana tuh? Gue penta tuh, atau tuh. Masuk skip. Iya. Tadi bisa ini diver sih. Ya, pokoknya dari ketemu Vivi itu gara-gara gua sama Sam. Itu waktu itu kan kita lagi bangun Black Hole ya, karena Black Hole lagi cari tempat baru segala macam, dan udah dapat tempat lah. Kita pindah-pindah tuh dari zaman di Pros, habis itu kita pindah ke mana? Green Cafe ya, yang di Kemang tuh. Terus habis itu pindah Green, Ringo sempat main ya waktu itu. Iya, sempat. Ya, Dirty Edge main lah. Terus habis itu pindah ke Bibis. Wah, Bibis. Habis itu kita pindah lagi, bubar Bibisnya, kita pindah mau ke Hard Rock tapi batal ke Hard Rock, akhirnya kita ke Green Cafe. Ya. Nah, ada usulan dari teman-teman yang main, karena kita kan emang kalau di Black Hole tuh yang main tuh bandnya lintas genre, ya kan? Ya nggak ada bayaran dan nggak dibayar gitu loh, ya kan, pokoknya makan malam beer tower dah makan malam ya kan ambruk ya pokoknya ambruk gitu loh. Ya for fun lah itu kan, komunitas for fun lah gitu loh. Emang nerusin perjuangannya Rudy Slow dari zaman Voala dulu kan ya, di mana di Patrajasa dulu kan, Manari Open Air segala macam. Nah, gua masih nerusin, ada inputan temen-temen, komunitas yang nggak pernah jarang main kan metal ya. Kalau zaman dulu ada Rotor main gitu loh di Black Hole gitu kan, ada Bottoms Up, ada Rocks gitu, ada siapa gitu. Nah, kalau yang di zaman gua ngurusin sama Sam itu metalnya jarang gitu yang main. Terus gabung aja semua band-band zaman dulu yang metal-metal generasi setelah, siapa yang ngomong gue lupa deh, pokoknya waktu itu ngasih ide gitu. Era-era setelah Pit Pop tuh di mana sih nongkrongnya dulu? Blok M area berarti. Lu tau lah ya, ada Jalur 5, ada Pasaraya ya, semuanya tuh nongkrong lah tuh. Lawai. Nah, Plaza. Iya. Tapi konsentrasinya di Jalur waktu itu kan. Dan di situ dari punk sampai metal, tapi banyakan metal kan waktu itu. Nah, akhirnya atas usulan itu kita bikin lah, cuma yang mau direunin itu kan bandnya banyak ya? Banyak. Ada
siapa? Delirium, ada Betrayer. Betrayer kondisinya lagi pecah dua tuh ya kan, aduh, sama Trashline waktu itu. Nah, nggak mau tuh dua-duanya lah. Gue ngerayu-rayu Dodi lah tuh gimana caranya, ngerayu si Daru gimana caranya. Akhirnya mereka mau satu panggung, meskipun Betrayer yang manggung, tapi featuring Daru gitu kan. Pas ritual dong nih, banyak banget ininya, syaratnya, sajennya ya kan. Gue bingung nih, aduh si Bani udah gak mau nih katanya gini-gini, karena dia udah main Lander gitu kan, ada band punk rocknya. Terus akhirnya, singkat cerita pokoknya semua band udah gue bisa mau sepakat direuniin, ya kan. Cuma tinggal ritual dong nih, gak ada vokalisnya. Dia malah bilang, lo aja jadi vokalis, kalau lo vokalin ritual dong gue mau. Udah kan jeblosin berarti gue kan ujung-ujungnya. Padahal ya, saat itu lo udah punya visi nih ya mas. Iya, ngurus black hole aja udah gitu. Jadi orang di belakang band gitu kan. Kan bahasanya kan udah pernah ngeband ya gitu. Ya, terus akhirnya gak pakai nama black hole juga itu. Karena kenapa? MU Cafe itu gak nampung. Oke. Kapasitas pasti gak nampung gitu. Banyaknya band dan banyaknya animo para metalhead pasti membludak gitu kan. Akhirnya beberapa teman berinisiatif lah, almarhum Rino gendut banget, terus si RGB ya, terus si Fami Mortus, terus siapa lagi ya, banyak lah beberapa teman tuh bilang ini kan cari tempat yang lebih besar, dapatlah tuh Vicky Sianipa gitu loh, bikinlah tuh. Terus idenya tuh dari Jamil Art bilang, apaan nama acaranya, udah bukan black hole lagi nih namanya nih ya kan, black hole udah nggak bisa mengakomodir kan masalahnya. Ya udah metal trot aja deh, dia bilang gitu ya. Udah terus ditambahin sama Fami apa reunion, terus gue marah-marah gitu. Ini kan acara gue sebenarnya gitu. Tapi ya udah, for the sake of time buat sama teman-teman biar silaturahim lagi kejaga, dan band-band yang masih punya semangat buat ngeband meskipun udah pada uzur gitu ya. Ya udah dikumpulin lah tuh hari itu 2009 tuh. Kan sukses ya. Alhamdulillah sukses. Sukses. Gitu, alhamdulillah sukses, tapi akhirnya gue kejebak jadi tuh aduh. Gue nggak tahu lagunya kayak gimana, ya kan, nggak tahu liriknya apa, mau manggung juga belum latihan, ya kan. Pokoknya last minute tuh latihannya tuh. Sekarang kita tanya nih, kenapa sih namanya ritual itu? Nah, itu urusan dia kan. Nah, itu dia lagi tuh, dia lagi yang bikin. Masa gue ulang-ulangin lagi sih, gue. Ada nggak di episode yang sebelum-sebelumnya? Ada. Ada. Ya, bro, itu udah setahun yang lalu. Ini udah tahun berapa ya? Harus baru lagi. Luas bro. Cara bertiga, besok kita ngobrol-ngobrol gak? Bulan depan, gue gak lagi. Kan tinggal kartu. Banyak lagi, mampu lagi. Satu, bertiga. Kan tinggal kartu doang. Kartu. Oh, berarti bisa gue wawancara ini ya? Gue bisa ya? Iya. Nah, itu. Terus split screen. Tinggal banget, gue kayak begini. Ritual Doom itu sih gue suka sama album Testament yang Ritual. Terus ya pokoknya gue tertarik aja sama nama Ritual gitu ya. Ya udah ya, tadinya sih Ritual emang tuh bandnya gitu. Cuman gara-gara gitar vokal gue tukang ngedum. Akhirnya di labelin lah jadi sama orang-orang jadi Ritual Doom mulut Ritual Doom. Dan berhasil menjebak Ari. Dan kedua kalinya lagi menjebak lagi sekarang. Dia, aku menjebak dia lagi. Oke, lo kan seperti ini bro. Apa tuh? Ngilang lah. Yeah. Banyak yang nanya, lo kemana nih, kemana. Sementara si Vivi kalau ditanya, nggak tahu, lu tanya aja sendiri deh, dia lagi sibuk apa. Sebenarnya lo apa sih yang saat itu? Waktu kemarin nih? Ah, sempat menghilang sampai akhirnya baru muncul dan bikin geger tuh di Gembrong lah kemarin. Insya Allah. Gini, seperti layaknya teman-teman yang lain, mencari rezeki buat kehidupan. Oke. Okay. Intinya itu, bekerja sih sebenarnya. Berarti? Ya, bukan harus memilih ya. Ngurusin musik atau gue kerja normal gitu. Okay. Nah di industri kreatif ini kalau di Indonesia kan dinamikanya tinggi banget ya, naik turunnya gitu loh. Terlalu cepat lagi ya. Nah udah gitu kalau nggak kita intuit banget ke industrinya, ketinggalan kita. Benar. Ya akhirnya gue mesti realistis bahwa hidup di Indonesia itu kita harus dapur ngebul. Gue nggak munafik deh, intinya
gue mesti jadi bapak. Mencoba hidup normal lah gitu. Ya kan? Bukannya dulu waktu gue di dunia musik nggak normal, tetap normal gitu. Ya cuma karena udah berkeluarga akhirnya fokusnya beda gitu, intinya itu jadi bapak ya kan, udah mindsetnya geser tuh gitu. Udah berkeluarga, berkeluarga ini udah kakek ya belum? Oh, belum. Berarti ritual itu memang semuanya berkeluarga dan kebanyakan fokus di itu ya, Pie? Ya, ngurusin keluarga, makan. Sampai ya, susah nih ini manggung ya. Enggak juga sih kalau mau Vivi domain dulu dia masih begini kalau terus kelihatan kali masih begini. Sorry juga sih kalau manggung susah sih enggak, emang dari kitanya gitu loh. Tadi gue bilang manggung susahnya yang maksudnya apa, dapat panggungnya apa, bukan orang kumpulnya itu susah gitu loh buat manggung, karena satu lagi kerja, satu lagi keluarga. Enggak juga sih, memang waktu itu kita sama-sama lost contact semuanya. Tinggal di Jakarta harus kontak, gue bingung ngedung ya, loh ya. Asli, kita harus kontak semua, maksudnya masing-masing kita kayak dalam proses menjadi apa, ya udah lo hidup lo, hidup lo, tapi ya, kita gimana sih ya, karena kita udah seperti, kan gue bilang konsep yang gue bikin di apa band itu bukannya lo player main sama gue gak bagus, tapi kita keluarga gitu, ya kan? Jadi, kontak-kontak sih ada. Kontak, apa, chemistry tetap terjalan gitu, makanya kalau gue ngubungin, udah ketemu-ketemu gitu. Lo ketika balik lagi nih Ri, kan perkembangan death metal di Jakarta samalah kayak yang lo bilang, cepet banget gitu. Lo melihatnya gimana di saat ini? Blank sih. Maksudnya ya setelah Vivi ngasih tahu, terus gue coba dengerin, ada band baru. Sebenarnya di kantor juga ada tuh anak metal satu ya kan. Dia suka nginfoin ke gue, bang ini ada, ini baru nih. Nah, itu gue emang enggak ke situ lagi ya fokusnya ya, jadi sambil lewat aja. Nah kalau lihat perkembangannya sih luar biasa, sukses menurut gua. Maksudnya hari ini metal jadi industri, ya kan? Sampai kalau sorry banget ya gua kalau ngomong, buat gua metal udah pop sekarang. Nah ini gua yang gua suka nih gua, ya kan? Karena hampir semua skena sama tuh di ketika kalau dulu itu kayaknya metal eksklusif ya, mungkin di zaman Vivi gitu ya. Gua nontonin Vivi dulu ya kan, segala macam. Oh iya, iya kan? Awas. Gua SMP cuma umang-umang. Iya. 1000. Gua masih SD waktu itu. Kalau hari ini, alhamdulillah, metal itu udah jadi komoditi, jadi industri. Dan emang udah bisa hidup dari metal ya. Bisa dilihat lah sama band lo, lihat aja bandnya macam-macam sekarang. Alhamdulillah sekarang industri metal berkembang gitu. Yang dulunya underground, ngirim surat ke band-band yang kita demen gitu. Kayak gue dulu ngirim surat lah ke Entum gitu, atau ke Grave gitu. Hari ini kan semua bisa dijempol ya, lo bisa nge-like si artis yang lo suka ya, langsung komen gitu, wah Jay, Slipknot lo keren kemarin main Glamour Sonic, ya gitu-gitu bisa kayak gitu. Kalau dulu kan ngirim surat 2 bulan baru nyampe tuh barang, kalau nyampe dibaca, ya kan? Enggak. Nah sekarang udah berubah total lah seiring perkembangan zaman gitu, menurut gue sih gitu. Dan orang kayak kemarin gue manggung tuh, gue shocking banyak muka-muka lama yang masih tetap eksis, dan gue respect sama teman-teman yang masih eksis. Ya kayak kemarin penghormatan buat Yawek ya. Siapa yang gak kenal Yawek gitu, kita belum lahirnya udah metal dia. Terus iya. Terus ada juga regenerasi-regenerasinya yang militansinya itu kejaga gitu loh. Nah itu tuh militansi tetap kejaga karena apa ya, kalau bahasa, kalau di organisasi apa, doktrinnya cakep tuh berarti. Ya kan, penanaman jiwa kemetalannya cakep
itu udah kader, itu kaderisasi. Kaderisasi. Kalau dia itu ada era satu era tangguh, gua salah. Kaderan. Jadi kalau gua ya, saya kaderan. Ini cerita ini. Ini kata perkara yang bertanggung. Dia kayak kemarin gua liat Vivi gitu, Vivi lewat aja semua minggir. Gua kaget ya kan. Pi, gua cerita sama dia, gua nonton lu, gua masih pulang SD, masih pakai baju olahraga. Gak maksudnya, poinnya gini, Vivi udah gak lama gak nongol tapi masih tetap eksis, orang tetap respect, terus orang tetap lihat Vivi as pioneer, kayak gitu-gitu. Ya gue juga, bukan gara-gara gue vokalisnya, emang gue juga mau ngeliat waktu itu sosok dia, waktu sama Ritual Doom, yang main metal dia sendirian. Iconic lu. Sisanya kan banyak punk, indies, gitu kan. Iconic kalau di... Nah kalau metal, siapa ya, you name it. Ada dulu Siska Preter Monstro, drummer, Bandung, ya kan. Tapi hilang kan, nggak tahu kemana. Kalau Vivi eksis dia tetap gitu loh, tetap jalur. Iya, di istiqomah di jalurnya dia lah. Di metalnya dia. Bahasanya kurang yang Vivi yang tuh istiqomah. Kita jangan send di YouTube ya. Kan YouTube saya. Benar dulu. Jadi kalau lu tanya balik lagi perkembangan metal sekarang, gue lihat gimana? Ya luar biasa pesat, luar biasa nggak bisa beyond deh pokoknya daripada yang gue bayangkan setelah pas gue pensiun ya. Bukan pensiun sih, ya karena tadi fokus ke hidup yang beda ya. Jadi, tapi ini bukan berarti lo benar-benar ninggalin atau apa kan? Lo hanya cuman membagi waktu. Ini ngebahasnya sih sebenarnya mesti dekat dulu. Apa-apa. Itu namanya rumah tuh. Nah, terus pergi sejauh mungkin lu pasti bareng. Iya sih. Begitu ya. Iya, Bi. Gua kata Bi begitu. Nah, kalau gue kan mau ngomong, ini kan gue kan. Ini gue yang pemerintah itu, mau masih ngomong. Jadi gue kata gue kan. Berarti biaya nama itu dong. Iya, oh, Bibi dapat pensiun loh dari pemerintah. Mau Bibi mau nih. Oleh menteri yang ketua geng PSSI ada. Nah, Tobir. Ini gawat nih abis ini kita bisa terang. Kalau zaman Soeharto kelar nih kita nih. Gok. Kalau gua sih dikarungin. Terus ini nih katanya orang. Woi, anjing podcast goblok. Bodo amat. Ini podcast kemana mah? Ini sebenarnya BUMN ya. Yang cover ya. Iya, iya. Di belakang ini. Gila juga jam aja. Oh, iya. Kan makanya ntar lu pulang semua dapat gulitnya dari gua. Iya. Pegang partai. Apa sembako ya kan? Laporan. Lu mau main kan nanti pas pemilu. Makanya itu aduh nongol lagi kan mau jamai pemilu ya kan. Kalau biar aman kan main di apa acara partai. Kita bayar pajaknya dulu, Vi. Biar aman. Vi main Vi di kafe ini, sorry, gua di lapangan ini Kalimantan. Ada. Besok merah, ini kalau jelas partai. Cuman. Lanjut nih, kacau nih. Ini di-cut semua. Kalau okay. Bilang kalau zaman suatu kita dikarungin ya. Awas nih. Ya, tapi Intel. Intel dari Papua. Intel. Tapi reuni ini enggak bakalan eksis lagi tuh gimana? Kalau lo tanya itu lagi-lagi gua ujungnya di Vivi sih. Sebenarnya gua udah bilang pensiun ya. Udah, Vi, gue udah gak ngeband lagi nih, Vi. Feel-nya udah beda. Rasanya udah beda. Orang kemarin yang manggung tiga lagu encok ya kan? Ya, stamina ya. Stamina. Tapi rasanya kayak casingnya 24 aja gitu kan. Padahal mau usur. Nah, tapi intinya sih gue bilang sama Vivi, gue udah gak mau ngeband tadinya. Udah, intinya gak mau ngeband terus. Udah deh, Ri, ini Ri, emang gak ada rencana si Ritual Doom main di Wicked Fest? Gak ada, terus tiba-tiba dia intens tuh, telepon, whatsapp, ya kan, kayak pacaran udah. Ya kan, untung bini gue ngerti, ya kan. Ya udah, akhirnya terakhir deh kata-kata yang sakti tuh yang bikin gue ini for the sake all time, Ri, silaturahim, gini-gini anak-anak pengen lihat kita manggung, oke.
tapi gue nggak tahu Evi kedepannya kayak gimana, gue bilang gitu. Oke, lo sendiri gimana, Evi? Apaan? Pasca reuni kemarin dan lo dengar jawabannya Ari. Pilihannya ada malu nih. Gimana-gimana ini? Pilihannya ada di gue. Ya enggak juga sih, ada toh mereka juga. Kan dari tolong bukan gue. Ya kan? Iya. Suara lo gedean dikit, gak kedengeran. Kan gue biar kayak seleb-seleb yang itu loh, ngomongnya teratur gitu pengennya. Bukan yang teriak-teriakan kayak anak metal gitu, ya kan? Kasian tau dia. Ini podcast metal. Ini walaupun romantisme, ada bumbu romantisme, kita juga harus mengedukasi kalian. Jangan lo bikin jadi kayak tali kasih ini. Jangan sedih gini lah. Manajer gue soalnya udah mesenin, gue gak boleh teriak-teriakan. Lu lihat tuh di depan, orang tuanya mana? Orang tuanya mana? Wah gila, itu kesandar. Reman bensin. Reman bensin. Langsung kira. Iya, langsung gini. Oke, gue terusin ya kan. Gue kembaliin ke mereka juga. Tapi ya gue udah kasih set plan gue ke depannya seperti apa, begini, 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 gitu ya kan. Kembali tergantung sama mereka. Tapi ya kalau mereka karena kita basically-nya memang bukan sebuah band yang player gitu ya, tapi sebuah keluarga gitu. Udah lari, elah gitu aja, ya gila, akhirnya ya udah deh, daripada lo diberisikin sama lo gitu mereka. Jadi yang penting set plan gue ke depannya udah kelihatan gitu, jangan cuma nunda-nunda kayak kemarin gitu kan. Kemarin-kemarin itu kan kita gak kelar-kelar album ya kan, cuma kesimpen, tuh materi kesimpennya cuma di di ini nyari ya kan. Itu karena seringan manggung gitu, manggung lagi nggak kelar-kelar gitu kan, makanya pengen ngelarin. Kalau kayaknya pengen ngobrol lagi, lu minggu dia nggak? Wah, udah nggak ngeri sih, udah botak nih, ngeri. Udah nggak ngeri ya? Nggak ngeri, udah biasa. Akhirnya, ya udah kita pengenin lagi gitu, kelarin album yang tertunda itulah gitu. Dulu sebenarnya 2009 itu, abis kita reuni Metal Cerat ya, itu kan kebetulan gua ngurus studionya Dodi ya, BK tuh di Kemang tuh. Iya. Di BK, lo sempat datang ya? Sering. Ya sering datang. Sering latihan juga sih. Nongkrong situ kan. Nah. Ada Berry juga nongkrong itu, Acit almarhum ya kan. Nah terus, fokus tuh kita rekaman waktu itu. Gitaris kita almarhum Boy masih sehat lah. Gitu. Nah udah baru 5 lagu apa 4 lagu ya baru kita selesaiin rekaman itu, belum full juga tuh. Kalau drum udah diisi semua, bass udah. Pokoknya sesinya gitar lah waktu itu. Mestinya tugasnya almarhum Boy sama Vivi, baru nanti terakhir vokal gua gitu kan. Nah gua yang jadi, mereka mendaulat gua yang jadi produsernya gua, yang jadi sound engineer gua, nanti yang mixing mastering juga gua, yang ngerilis nggak tahu. Berarti nanti udah siap. Iya 2009 ya. Itu tuh. Okay. Nah, rekaman. Terus ke pending lah tuh gara-gara apa ya, lupa gua. Oh gua berangkat ke Dubai ya? Iya, ke Dubai. Ya, gua berangkat ke Dubai. Tahun berapa lu ke Dubai ya? 2011. 2011. Ya, pasca menikah ya? Iya. Gua berangkat ke Dubai. Si almarhum Boy juga sibuk banget kan tiap malam, karena kunciannya di Boy. Kalau Agil udah selesai tugasnya, kecuali lagu-lagu yang berikutnya atau lagu-lagu yang baru mau dibikin. Karena kita bikinnya kayak Vivi jelasin tadi, itu lagu-lagu lama yang direnso ulang. Di remake lah bahasanya gitu. Terus sama lagu-lagu baru digabung. Dan itu ada 9 laguan lah kurang lebih. Tapi yang baru direkam 4 atau 5 waktu itu. Jadi basic tracknya udah, drum udah, bass udah. Tinggal ngisi rhythm-rhythm sama lead, feel, dan baru vokal itu belum selesai semua. Karena ya tadi ya, urusan masing-masing gitu. Akhirnya ke pending lah itu. Ke pending. Ketemunya 2011, baru ketemu lagi 2013. Di 2013 di Opsin. Dipaksa pulang gue sama si Vivi, telepon-telepon lu nih gitu, main di Opsin Fest nih, ini acara bagus nih, gini aja. Gila gue bilang, ya kan gue di sini gimana caranya? Coba ya. Iya. Terus ini master album yang dulu gimana nih, ini mau dirilis sama si Kurbi gitu lah, orangnya ditonjok sama dia. Terus ya ini disuruh part itu gue bilang tadi, bisa pulang ke rumah. Iya, ini terus masalah. Kebetulan gue lagi ada assignment lah ke Indonesia kan. Nah pas tuh momennya tuh gue ada tugas kerjaan ke Indonesia.
ya udah berapa semingguan lah gue sempetin lah tuh latihan satu kali ya. Terus karena Boy nggak ada, si Vivi hijack si Lutfi Purgatory. Iya. Buat cover Vivi gitu di rhythm lead. Ya udah manggung lah tuh di Opsin, abis itu gue berangkat pulang lagi ke sana lagi gitu kan. Gak kejebak. Gak kejebak tuh, okay. Ya kan, ke pendingnya lagi tuh rekamannya gitu. Ya udah, jadi kalau lo nanya soal album gimana mungkin Vivi kemarin sih wacananya ke kita ngurusin yang dulu, yang masternya masih gue cari-cari di mana itu barangnya kan. Dulu iya, master harddisknya si Ritual Doom tuh ada di harddisk gue yang gue jadiin master buat Ritual Doom. Ya, ada, tapi entah di mana, somewhere di rumah nyokap lah pasti gitu kan. Mesti nyari-nyari dulu. Kalaupun nggak ada kemarin, tuh di mana di tempatnya Piping ya lo bilang. Venom. Kita rekaman aja di Venom katanya gini-gini. Ya lo atur aja sebrengsek ya, Vi. Ya kan yang penting. Iya. Studionya si Piping bisa tuh buat rekaman gitu kan. Dia mau bantuin kita ya kata Vivi gitu. Ya udah, coba jadiin single lah gitu kata Vivi. Rencana bulan apa ya? Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini ya. Mumpung lagi bisa dicebak dulu. Mumpung lagi Mas bisa gue kumpulin nih. Editing, mastering, semuanya deh. Enggak lah, jangan gue lagi lah, udah pensiun. Gue QC-nya. QC aja dia. Mau break dulu gak? Enggak ada break, langsung. Kita benernya bukan interview podcast yang disiksa. Ini rezim. Rezim. Waduh. Rezim podcast. Intelnya banyak banget nih. Oke, ini bicara di luar profesi musik ya. Gue sekarang ngopi kok, sayang kopi di kubur dingin loh. Emang boleh ngopi loh, Dok? Boleh. Gak boleh pakai tangan kanan dong. Nah, iya. Ini bicara di luar musik. Terus sekarang sibuk apa sih nih? Sibuk kerja. Kerjaan. Kerjanya jadi gua ada kerja di studio animasi. Mantep. Studio animasi service ya, ngerjain project. Ngerjain project dari luar, lokal, internasional. Oke. Dahsyat deh. Lebih keren ini kayaknya daripada Ritual Doom. Gue, ini lagi-lagi nih, gue pengen ngomong podcast ini, tujuan utama gue ya. Bener. Ini pengen jadi satu, gue udah bisa gini, gak tau orang, gue gak tau yakin, gue. Ini udah mengokos. Padahal gue udah siapin paten loh, buat aku. Oh iya, iya, iya. Gak ngomong lagi, awal gini. Pang BUMN. Woy. Awal gini ya? Sebenarnya apa sih kalau di selain di apa namanya? Cari duit. Ceritain lah. Profesinya apa? Gue gini teknisi. Teknisi bidangnya sih yang khusus sebenarnya listrik berusaha. Oh, kalau ada butuh-butuh listrik segala macam nih hubungin aja nih. Iya. Kalau Vivi orang udah banyak lah baca podcastnya, dia menggeluti UMKM ini. Semua di sana sama dia. Platnya merah kuning hijau lah. Bukan merah doang, platnya merah kuning hijau lah pokoknya. Ya pokoknya palu gak ada deh kalau gue kan. Apa yang lo cari? Gue ada. Vivi ada. Hey. Nah nih, Lisa. Ada titipan nih. Aduh. Kalau menurut lo, bisa gak sih sebenarnya musik mau to death metal, mau hardcore punk, bisa jadi perubahan gak sih? Buat di kehidupan, ya kehidupan bangsa ini, kehidupan negara ini. Kalau menurut lo, kan bisa jalan. Tuh, pertanyaannya dosen guru besar UI nih yang nanya. Nah, Ritual Doom kurang berat apa itu? Masih banyak teman-teman band lain yang lebih berat. Gitu loh. Tapi kalau kita mah cuma kalau kata Vivi apa? Serpihan renggina. Gak ini. Pertanyaan lo tadi berat banget. Pasti bisa buat kehidupan apa gimana sih? Ya bisa buat alasan perubahan besar dalam ya. Kehidupan berbangsa. Kalau buat berbangsa dan bertanah air. Kemarin udah Hammersonic. Okay. Ya kan? Itu kan udah jadi barometer. Okay. Ya jadi Indonesia mungkin gue nggak tahu ya, kalau gue menilainya metal hari ini kan udah jadi ya,
apapun musiknya sih sebenarnya, yang dari underground ya, dari punk rock sampai ke metal itu udah jadi bisa merubah apa ya, dulu musik buat protes, sekarang udah bisa hidup dari musik juga, jadi industri, terus jadi sebuah komunitas yang bisa menghidupi. Devisa buat negara pasti ada gitu. Ya, dengan adanya festival internasional yang bisa teman-teman bikin dari lokal gitu kan. Dan pasti kan, mereka juga gak susah amat lah. Iya, itu dia. Ya kayak tadi gue dulu surat-suratan 2 bulan baru dikirim, itu belum tentu dibaca. Hari ini lo mau ngundang Dead, kalau masih ada bandnya itu, mau ngundang Dream Theater, gampang banget kan. Punya booking kontaknya, tinggal ngobrol sama booking agentnya, ada duitnya, gas. Gitu kan. Ya yang pasti, bule-bule itu mau datang, band-band yang kita suka itu bisa datang ke Indonesia kan, berarti udah perubahan tuh. Dulu ya kita orangnya itu-itu aja gitu kan. Nongkrong di Bulungan ya, yang manggung di situ ya itu-itu aja. Nanti kita panggil teman-teman dari Bandung, dari sekitar Jakarta gitu kan. Dari Surabaya, Medan atau mana gitu. Tapi kalau sekarang udah skala internasional, jadi relate sama pertanyaan lo, ya udah bisa merubah lah, udah pasti. Tadi di awal interview kan gue bilang metal udah jadi industri hari ini, bisa hidup. Ada beberapa band teman kita yang secara finansial itu bisa disejajarkan dengan band-band top Indonesia yang genrenya nggak ekstrim banget gitu loh. Ada teman panjang apa sih? Banyak tanggung deh. Lagi mimpi udah, aduh. Gua kira harus ada ketemu nih. Jadi namanya bahasa gua keren banget, reunifikasi kan. Kok kali saya ngomong gak didengerin, gila kan nih orang. Kayaknya apa? Kagak. Nah sekarang gini deh, gua strike aja gua. Ini mau lanjut mau bubar. Kalau lanjut terus podcast kalau bubar, ngapain mau podcastin? Gue di sebelahnya dia. Tadi nanya. Dia jawab. Lu nanya sama, nanya lagi, sama anak metal yang jiwanya punk rock kayak begini. Ada tambahan gak, Pi? Ya ada tambahan, kalau tambahan gue ya udah berjalan kok gitu loh. Okay. Ya kan? Musik itu universal ya, bahasa universal ya. Dan apa sih istilahnya bernegara. Di musik itu gak ada ras, gak ada umur, gak ada ini. Musik loh, gue ngomong musik. Bukan yang ngomong gender punk, hardcore apa enggak, musik, all music gitu. Ya udah berjalan kok selama ini sampai saat ini gitu ya, karena itu salah satunya Hammersonic itu kan kayak nomor satu ya kan. Lo mau orang Zimbabwe kek, lo orang Tegal kek, apa satu semuanya bareng-bareng. Apa Zimbabwe sama Tegal? Maksudnya begitu analoginya, pak ya kan. Ya, terlepas dari apa pro kontra dan segala macam ya, segala macem, kan mereka tetap eksis dan bisa bikin sesuatu yang mengharumkan nama bangsa ya. Dan kita terbiasa berdemokrasi gitu loh dari musik yang kita terima, kita keluarin semuanya lewat lirik-lirik gitu kan. Jadi nggak hanya sebatas lirik, tapi kita aplikasi sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ya udah berjalan sebenarnya gitu. Udah dimakan dia semua jawabannya. Dia udah amin aja udah. Amin lu udah. Gue bener-bener sulit wawancarin mereka ini beneran. Mereka semua seperti Alan Doom. Sampai ngawato. Gak berat gue. Gue udah mencatat udah lebih dari 180 kata. Tadi gue denger ada istri gosok juga. Istri gosok. Mobil keren lagi. Ya belum rupiah nih ntar nih. Rupiah. Puncaknya nanti tuh. Kalau lo tanya Ritual Doom, kami di keluarga Ritual Doom tuh sepakat kalau musik tuh for fun. Jadi nggak jadi suatu rutinitas yang memang terstruktur. Wah nanti bakal begini, begini, begini. Manggung bakal 27 kota ya kan. Terus album mesti 10 gitu. Nggak gitu. Dari awal komitmennya nggak gitu. Kecuali mungkin band gue yang dulu gitu, atau bandnya Vivi yang side jobnya Vivi gitu, nggak tahu deh tuh. Sama band teman-teman yang lain, karena emang konsepnya beda kalau Ritual Doom. Vivi nge-treatnya nggak seperti itu, tapi once Vivi call,
kita I'll semua be there. Yeah, langsung just call my name I'll be there for you gitu kan. Ini semangatnya Michael Jackson lah ya. Jackson pokoknya yang okay. Ya makanya gue bilang sebenarnya dengan Little Doom baru di trash core popang popang belakangnya kor kordut belakangnya jatuhnya goblok gitu eh musik for fun lah udah gitu. Oke, pemirsa Jigra Channel, kita doain biar album dan reuninya Ritual Doom ini bakalan awet dan bakalan segera rilis album terbaru ya, Vi? Tahun ini ya, Vi? Oke. Jangan beli kasetnya. Emang gak ada kasetnya? Spotify sekarang kan? Spotify jamannya. Main tuh musik. Gak fisik berarti ya, rilisan yang ini ya. Fisik lah tetap ya. Kemana ya? Fisik. Ya tetap buat beberapa orang yang gua apa kategorikan bukan tua ya, tapi dewasan sudah kelewatan. Karena kita belum fisik. Fisik. Itu buat gua kesempatan. Masterpiece. Ya. Warisan. Iya, legasinya fisik. Warisan fisik. Gua sepakat. Yang lo lihat dari Ritual Doom saat ini, ya tadi lo bilang keluarga. Gambaran lo tentang Ritual Doom nih. Ritual Doom tuh kalau secara bisnis ada tapi nggak ada. Banget itu. Iya kan? Kayak hantu gitu. Dengeri itu. Ini quote-nya Platon. Quote Platon. Karena ya, di saat orang bilang nggak ada, dia nongol barang itu. Kemarin iya kayak kemarin. Nggak ada di pamflet. Nah, nggak ada di pamflet. Pamflet terakhir ada tuh barang. Pamflet terakhir ada. Ini eksistensial. Dipaksa nggak mau, tapi nggak dipaksa nongol tuh barang gitu. Jadi Ritual Doom itu udahlah keluarga, ikatan moral kita semua ya udah nggak perlu banyak cincong lah bahasanya gitu. Kalau Vivi udah bahasanya kalau bisa di apa disimbolin dengan gitu nah click your finger gitu udah langsung tuh ngeklik semua ada tuh barangnya. Iya ada tuh barang gitu. Vivi tuh wireless sama mereka. Poros-poros. Poros. Iya. Sumbu asnya di dia sumbu tuh. As. Sumbu kompor. Sumbu kompor. Iya. Kalau enggak kita bilang enggak, dia nyonyor terus tuh gitu. Dia sampai dia. Woman. Woman. Pokoknya kumpulin mama arisan yang enggak dapat arisan sama mama yang lagi mens nah tuh. Di situ. Indonesia bisa enggak merdeka tuh, Bu. Berenang aja ngumpul. Berat definisinya udah lari. Iya, tapi ya pasti kita keluarga besar yang meskipun jarang ketemu komunikasi tetap terjaga di grup atau ya kontek-kontekan japri-japrian masing-masing kayak gitu. Kalau menurut lo klik datang jadi tuh barang clap your finger kalau gue itu Ritual Doom itu keluarga gue gitu. Kalaupun emang musik Ritual Doom itu adalah passion kita. Yes. Ya kan beratnya. Ajang ngumpulnya kita, gitu. Ajang refreshingnya kita, healingnya kita. Yang bikin PD-PD itu dia. Maksudnya kayak misalnya contoh, gue bilang gue udah nggak bisa ngegrol, gue udah nggak bisa scream, gue bilang itu. Bisa lah, lu mah gitu, lu kan udah punya ininya, gini-gini. Aduh, ya kan? Encok. Masalahnya kalau misalnya tenggorokan gue Kawahara keren sih, gitu kan? Tapi kalau ngomongin encok apa, gue udah cari endorsan itu nih, Remasi, pas krim, udah gue cariin, gue cariin tuh bajuin. Oke, okay, next gig gue butuh masat sama masuk di barang. Yang pijet-pijet, yang kemarin kan gue tuh kram tuh yang bekas patah gue tuh kan, nggak bisa. Ya orang lu bukan bengi malah goyang-goyang gitu ya kan. Masalahnya nggak ada rambut. Gue, ya emang sih kita ada keluarga, kenal Vivi udah lama kan ya, jadi pendiri kalau dia. Apapun dia, gue sih selalu support kalau gue. Jadi walaupun gue orang gampang hilang juga, kadang gue hilang bleng, udah hilang, udah. Tapi kalau di calling tetap datang. Gampang hilang tapi ngangenin Ritual Doom itu. Cuma gue bilang nggak ada ama, ada ajaib ya. Ajaib ya, beneran. Sang hilang tiba-tiba datang begini berarti itu rambutnya nah, itu gue buka di sini gue nih di tolong garis keras ada ya tuh barangnya ada ya gue udah tahu
Tapi garis kerasnya cowok malas banget ya. Karena gue udah main 19 perempuan tapi lu sanggup. Yang itu mens. Waduh. Yang itu balarisan. Gue pakai earphone. Itu juga ini termasuk garis keras juga dari gue aja. Di mana dulu? Pasti oli nih. Oh ada Povivi. Povivi. Pasti. Salah. Kita cuma bisa ngucapin makasih buat teman-teman garis keras berarti. Tapi gue ngeri dikarungin garis keras. Daripada gue hari tahun mania. Berarti ini bandnya pokoknya berat lah pokoknya. Aduh. Semoga kalau dibilang kata-kata akhir itu susah banget. Kalau bayangin lo, mereka masih punya utang sama gue. Harus datang berlima. Aduh. Ya insya Allah nantilah habis lebaran lah. Ya kan, waktunya disesuaikan. Jangan ngabarinnya 2 hari, 3 hari sebelumnya. 2 minggu, 3 minggu. Inggris, asal Inggris. Kita tunggu aja, habis rilis mereka berlima. Ya kan? Betul. Habis rilis mereka berlima dan ngomong lah ini album terbaru Ritual Doom. Kita tunggu aja pemirsa ya, album terbaru dari Ritual Doom yang rencananya akan rilis tahun ini. Yes. Amin. Amin.